Kak, ini semua makin aneh, Kak. Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, Jangan dulu, Jak. Urusan kamu belum selesai di sana. Iya sih, benar kata kamu. Tapi... ya sudah. Selesaikan dulu saja sendiri kamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya, baiklah. Kamu pasti bisa, Jak. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Ini milik ayah, masih ada di sini rupanya. Ini milik ayah, masih ada di sini rupanya. Rumah ini harus segera dirapikan agar bisa lekas dijual. Tidak pernah diganti ya sejak 2 tahun lalu. Kakak, saya rindu. Selamat malam saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak ke Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara truk menderita luka parah di tubuhnya. Pasangan suami istri tersebut masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah setempat. Saudara, sekian berita petang hari ini. Selamat malam. Sepertinya masih tajam.
tidak bisa dibuka. Foto kakak, tapi seperti anak saya. Rambut siapa ini? Ini tidak bisa dibuka. Thank you.
Gak waktu SMA ini masih ada ya. Sudah lama sekali. Ah, saya sedang tidak ingin menulis. Ah, bantal ini terasa aneh. Sudah buram ternyata. Sepertinya masih tajam. Sepertinya masih tajam.
selalu terlihat berbeda sejak dulu. Kenapa semua lukisan seperti menatap saya? Seperti orang gila. Memangnya Monica bisa menggantikan anaknya?